pasukan Hizbullah dari Lebanon menggunakan senjata baru drone FPV untuk menyerang posisi Zionis. Dalam operasinya itu, drone FPV Hizbullah sukses meledakkan drone dome yang digunakan Zionis untuk mendeteksi, melacak dan menetralisir drone musuh. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis Hizbullah melalui saluran Telegram pada Jumat, 21 Juni 2024. Dalam video tersebut, tampak drone FPV meluncur tepat sasaran dan meledakkan target. Drone dome milik Zionis pun tampak meledak hingga kepingan-kepingan peralatan vital itu berterbangan. Kepulan asap pun tampak membumbung tinggi seiring dengan ledakan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.